hari ini kita sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini tanggal 23 Oktober 2020 bertepatan dengan 6 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Sangat istimewa. Bertepatan om saya Haji Syarif Abdullah Syafi berulang tahun. Kita doakan kepada Bang Syarif Abdullah semoga banyak umur, diberikan kesehatan. Harapan di hari yang bahagia ini apa? Ya, mudah-mudahan usia yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bermanfaat, selalu bisa dalam takwa dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan keberkahan beliau, keluarganya semua, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, anak cucunya semua menjadi anak yang cinta kepada agama. Kita lanjutkan warisan perjuangan ini. Pak Syarif ini sama saya nih, sebetulnya hanya tidak sekandung aja, tapi berasanya kayak sekandung. Tempat saya curhatan, tempat saya berkeluh kesah, tempat saya memberi motivasi. Kalau ada masalah, yang paling buat saya merasa termotivasi atau bisa adem, ya, nah, itu Bang Syarif. Dari zaman ibunda saya. Saya yakin bersama kita bisa dengan izin dari Allah SWT. Selamat ulang tahun Pak Syarif, mudah-mudahan terus bahagia, terus sehat, dan terus melakukan perjuangan-perjuangan. Yang saya cintai, keponakan saya, tercinta Muhammad Rizal Hafiz dan dalam Firdaus. Saya dulu kalau saya nggak dijemput apa ditengok oleh Kak Tuti itu saya dua kali ketika saya tinggal di Eropa. Kata Kak Tuti, pulang Rip, nggak ada masa depan di sini, nggak ada Rip perjuangan. Iya iya, pulang. Ya. Karena dia lihat kelihatannya saya agak serius tuh mau lama di sana gitu. Jadi dia datang lagi ke London sama ayah. Kerja di Belanda, saya Belanda semua ya. Hari ketemu lagi di Belanda. Saya bilang pulang, tidak ada apa-apaan. Akhirnya saya pulang. Saya ikutin apa yang Kak Tuti mau. Jadi memang Kak Tuti adalah bagian dari hati saya sangat dalam. Menjadi roh batin sebagai kakak ya, sebagai orang tua. Karena banyak hal-hal pribadi yang Kak Tuti selesaikan. Saya juga dulu ketika saya mau rumah tangga itu Kak Tuti udah pilih mau yang mana dulu, terlombin maya. Jadi banyaklah hal-hal. Saya belum lama, sebulan lalu saya bongkar-bongkar file saya. Saya banyak surat tuh dari Kak Tuti dari sejak di Eropa. Hampir satu penduduk besar ini saya simpan. Saya baca tulisan tangan di sini banyak curhat tuh satu saya. Itu menjadi bagian kenangan yang sangat panjang. Dan juga haji saya 12 kali berturut-turut. Saya mengadakan haji 12 kali berturut-turut untuk menjadi tim lapangan di sana saya atur. Jadi setiap tahun 14-14 saya lah dengan Reza, dengan Ferdi mengatur selama 12 kali berturut-turut saya haji. Ketika beliau jadi menteri, saya masih haji satu kali lagi. Dan saya itu saya tidak haji tahun dan saya umur saya. Itulah teman-teman sekalian, terima kasih. Saya minta didoakan, mudah-mudahan saya dan penakan saya bisa membawa mengemban universitas ini ke depan dengan segala yang apa yang kita sedang perjuangkan. Kita ngitung umur itu dari awal 1, 2, 3, 4. Karena itu umur kita itu bertambah. Tapi kalau Abu Nawas ngitungnya dari belakang, umurku tiap hari berkurang, sementara dosaku selalu ditambah. Oleh karena itu setiap tiba waktunya, bukan dengan pesta, tapi dengan introspeksi. Nah, oleh karena itu, kalau kita ngikutin Abu Nawas di usia-usia seperti ini, ibarat orang maraton, kita sedang di finish. Ketika orang di finish, kita larinya bukan santai, semakin cepat-cepat. Kenapa? Peluang itu tinggal sedikit, ya. Kalau 100 tahun umurnya berarti masih ada banyak ya. Tapi kalau 70 berarti tinggal 6 tahun. Kalau saya udah 75 kayaknya masih panjang ya. Nah, ketika suasana sempit, maka kesuksesan itu kuncinya adalah berkah.
karena berkah itu maknanya tajam murkhiri ilahi, berkumpulnya kebaikan ilahiyah. Meskipun udah tua, udah ini, kalau berkah tetap berhutin. Mengalakan itu, doa untuk ulang tahun yang seperti ini adalah mohon supaya kita hidupnya, terutama hari yang semula, hidup diberkati Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah. Banyak masih ada punya. Masih banyak sebenarnya. Ini. Sebab kejelasan, jualannya tinggi.